Dr. Mazli, Akta Perhimpunan Awam 2011 telah pun diluluskan oleh Parlimen. Dan ini merupakan satu contoh kecil bahawa kerajaan yang ada sekarang ini telah pun bersedia untuk menuju ke era politik yang lebih lagi matang. Itu contoh yang sekian. Begitu juga dengan contoh bahawa pimpinan kerajaan dan juga pimpinan PR juga sanggup untuk berdebat secara terbuka, yang doktor sendiri pernah menjadi host. Kemudian begitu juga dengan tawaran yang diberikan oleh RTM untuk kedua-dua pihak, sama ada BN ataupun PR, untuk membentangkan manifesto masing-masing selama 10 minit sahaja. So ini tawaran bukan untuk satu pihak, kedua-dua pihak sekali. Maka sebab itu ini merupakan contoh-contoh bahawa kerajaan sekarang ini telah pun memberikan ruang dan berubah, transform ke arah yang lebih lagi matang dan meraihkan tuntutan rakyat ini. So apakah doktor setuju dengan statement ini? Saya teringat masa baru pindah ke Kota Damansara, di depan rumah saya itu ada kedai mamak. Saya tak suka pergi. Kenapa? Hari-hari pertama dia spoil apa, even during the first date kan. Saya pergi nak beli apa ni, roti nan dengan ayam tanduri. Jadi saya tengah pergi tu nampak ada tikus berlari, dua ekor kejap. Saya kata, "Hei, mama, ada tikus lah." "Oh ya, berapa ekor?" "Dua ekor." "Itu hari tiga, sekarang tinggal dua." Macam itulah, macam itulah. Itu ni tak ada, sekarang 10 minit. Perubahan, kan? Ini apa ni? Ini menghina pemikiran rakyat di tahap. Saya tak tahu kalau ada perkataan lebih teruk daripada Beban dan Bahnul, itulah dia. Saya rasa orang mana-mana, orang berakal, sahih, orang berilmu, orang yang boleh berfikir tak akan boleh menerima penghinaan sedemikian rupa. Tak kisah kalau PR buat pun kita tak akan boleh terima macam ini. Ini penghinaan yang teruk sangat. Seolah macam tengok apa anak ni bagi sikit. Atau macam Atas Pimpunan Awam pun sebenarnya lagi teruk daripada yang tak ada, yang ada sebelum ni. Macam SOSMA yang ada itu lebih teruk daripada ISA. Kalau kita lihat. Dan mereka belajar pun daripada Petronet.